بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم أما بعد مسلمين مسلمات رحمكم الله الحمد لله kita dapat sambung kembali pengajian kita membicarakan tentang fiqh solat berjamaah ataupun kita namakan sebagai fiqh pedoman imam dan makmum. Sekarang kita sampai kepada halaman 58. Kita sedang membicarakan di bawah tajuk imam yang berhadas mengimamkan solat Jumaat. Imam yang berhadas, dia ada hadas maknanya tak ada wuduk lah. Dia tak ada wuduk, sama ada daripada awal lagi dia tak ada wuduk, ataupun di tengah-tengah dia tak berwuduk, di tengah-tengah dia batal wuduk, kemudian dia terus juga semayang, nak berhenti malu kan. Kalau kita kedai kata kita jadi imam, janganlah buat macam tu. Janganlah malu-malu nak berhenti. Beritahu je kepada makmum, saya dah batal wuduk lah. Kira, berkira sendirilah macam mana benda buat. Kalau tak reti sangat pun kan. Tapi adalah kita hari itu kita dah bincangkan, istikhlafkan tentang cara pelantikan imam kalau imam batas sembahyang. Baik, sekarang kita nak bicarakan tajuk, kalaulah imam itu dia berhadas, kemudian dia jadi imam pula solat Jumaat, tapi makmum tak tahu. Makmum tak tahu. Habis tu macam mana? Bila dah selesai sembahyang semua, barulah tahu. Dah selesai dah sembahyang, barulah tahu. Jadi macam mana sembahyang tu? Maka ini kita nak baca. Baik. Apabila seseorang menjadi imam solat Jumaat dalam keadaan berhadas, di mana bilangan ahli Jumaat yang sah dihitung termasuk dirinya, termasuk dirinya, maka batallah solat Jumaat itu. Mana bilangan ahli Jumaat ni dalam mazhab Syafi'i berapa orang? 40 orang kan? 40 orang. Tiba-tiba 40 orang tu ngam-ngam campur sekali, imam tu cukup 40. Kalau tak campur dia tak cukup. Kan? Mana makmum ada 39 orang aja. Campur sekali dengan imam 40 kan. Oleh kerana campur dengan dia ngam-ngam saja 40, tiba-tiba imam pula berhadas, maka sembahyang Jumaat itu batal semua sekali. Pasal apa? Pasal tak cukup orang. Mana syarat untuk sahnya Jumaat itu mestilah sekurang-kurangnya 40 orang yang bermustautin. 40 orang yang bermustautin, bukan yang bermukim. Kita dah beritahu yang status manusia ni dari sudut menetap di satu tempat, mendiami di satu tempat, dia ada mustautin, dia ada bermukim dan dia ada musafir. Mustautin maknanya orang yang ambil tempat itu sebagai watan dia, sebagai watan ataupun tempat tinggal tetap dia. Dia duduk di situ dan dia bercadang nak duduk sampai bila-bila, sampai mati dia duduk itu, itu mustautin lah kan. Bermukim ialah orang yang duduk di satu tempat 4 hari ke atas. 4 hari ke atas, tetapi dia tak bercadang pun nak duduk terus sampai bila-bila di situ. Mungkin dia lain seminggu lagi akan pergi ke tempat lain, ataupun bukan lagi seminggu lagi, mungkin nanti bencin nanti baru dia nak pindah balik kampung sebagai contoh. Ha, kan? Lambat lagi lah, maknanya 20-30 tahun lagi sebagai contoh. Tapi dia tak bercadang pun nak duduk di selayang ni, duduk tetap. Maka dia tu dikira sebagai bermukim. Maka untuk dikira sebagai 40 orang ahli Jumaat yang sah itu ialah 40 orang yang mustautin. Yang mustautin.
Orang mukim dia wajib Jumaat. Dia wajib Jumaat. Tapi dia tak dikira sebagai 40 tu. Ha. Kalau dia tak tunai sembahyang Jumaat berdosa kan, orang mukim, tapi tak dikira sebagai 40. Nah, sekarang kalaulah kata yang dalam 40 itu tiba-tiba ngam-ngam 40 orang saja termasuk dengan imam. Yang lain tu bukan status mustautin. Tiba-tiba imam batal lai sembahyang ataupun imam itu berhadas. Sudah sembahyang, imam beritahu, kata, tuan-tuan, saya baru perasan tadi saya terlupa ambil sembahyang, bukan sembahyang tadi. Sudah sembahyang baru teringat, kan? Ha. Jadi sembahyang Jumaat itu tidak sah, kena buat baliklah, kan? Ha, tak apalah kalau kita cukup orang, kena buat baliklah. Ha. Tetapi pasal apa tidak sah tu? Adakah disebabkan imam itu berhadas? Bukan disebabkan imam itu berhadas, sebenarnya disebabkan oleh jumlah ahli Jumaat dah jadi 39. Itu sebabnya. Jumlah sepatutnya ialah 40, tiba-tiba jadi 39. Tetapi kalau kata imam yang berhadas itu campur dengan makmum yang lain lebih daripada 40 orang. Sebagai contoh, ini kita nak baca. Lain halnya jika bilangan yang sah Jumaat itu telah mencukupi tanpa dirinya, maka solat Jumaat itu sah menurut pendapat yang asah. Kalau siapa ada buku, ingatlah Ustaz dah beritahu tu, bukan asah pisau tu, kan? Asah tu dalam bahasa Rumi kita tak tahu nak tulis, sah tak ada kan. Dalam bahasa Rumi cuma S. Cuma sekarang ni kalau ada orang buat pengajian master PhD yang tulis dalam bahasa Rumi tu, dia orang ada kaedah transliterasi. Transliterasi, S yang bertitik bawah dia jadikan sebagai sah. Sekarang ada S yang titik bawah sebagai sah, tapi jarang-jarang lah dalam penulisan di luar daripada dunia akademik menggunakannya. Jadi dalam buku ni pun kita kena faham asah tu bukan asah, asah maknanya. Baik. Menurut pendapat yang asah maknanya, kalaulah kata jumlah itu dah lebih daripada 40 orang, imam berlaku hadas, tengok-tengok makmum pun lebih daripada 40 orang, tak jumpa imam. Walaupun imam berhadas, maka solat makmum tadi sah dan Jumaat mereka pun sah juga. Walaupun berimamkan seorang imam yang berhadas. Ni berhadas lah, bukan kes bernajis. Ada beza. Bernajis lain, berhadas lain. Bernajis ni maknanya benda yang zahir, melekat pada badan kita atau pakaian kita. Hadas ni benda tak boleh nampak, kan? Tak ada yang semayang mana ada boleh nampak, kan? Ha. Najis boleh nampak kalau kita, kalau pada baju boleh nampak, kalau dalam badan kalau kita buka boleh nampak. Cumanya najis ni dia ada dua kategori, satu yang tersembunyi, satu yang zahir. Nanti kita akan bincangkan. Baik. Hukum ini hanya berkaitan dengan makmum yang solat penuh atau mendapat satu rakaat dengan imam. Ha. Jadi hukum ini hanya berkaitan dengan makmum yang sempat dapat satu rakaat dengan imam. Manakala makmum yang hanya sempat bersama imam yang berhadas itu ketika dia rokok, maka rakaat itu tidak dikira baginya. Yang pertamanya kita dah beritahu, syarat nak dapat solat Jumaat, kita kena dapat satu rakaat. Ingat lagi kan? Syarat nak dapat solat Jumaat, kita kena dapat sekurang-kurangnya satu rakaat. Takkan dapat Jumaat itu kalau kita datang, imam dah duduk tahiyat akhir dah. Takkan dapat solat Jumaat kita. Cumanya kita wajib solat Jumaat, itu aja. Wajib solat Jumaat, takbir juga, Allahu Akbar. Kemudian duduk bersama imam pada tahiyat akhir tu, imam bagi salam, kita terus bangun, buat 4 rakaat, jadikan dia sebagai zuhur. Sebab syarat untuk mendapat Jumaat mestilah mendapat sekurang-kurangnya satu rakaat bersama dengan imam. Kalau tak dapat satu rakaat, maka tak dapat. Ha, ini yang kita. Jadi syarat makmum yang nak dikira tadi mestilah sekurang-kurangnya dia dapat satu rakaat. Dan kalaupun kalau dia dapat rakaat pun, tetapi dia cuma dapat pada ketika rukuk sahaja, bagi kes imam yang berhadas pun tak dikira juga. Pasal apa? Ha. Sekarang kalau imam tu tak berhadas, kalau imam tu tak berhadas, dia tengah rokok. So dia tengah rokok. Lalu kita datang takbir, Allahu Akbar. Kita berokok, sempat tumakninah dengan imam tu dalam rokok. Dapat tak rokaat tu? Dapat, dapat rokaat tu. Tapi kita tak baca Fatihah pun tadi. Ha.
Pasal apa kita dapat rakaat tu? Kita sebagai masbuk. Yang mana kalau masbuk itu dalam keadaan solat jemaah biasa, imam tanggung Fatihah kita. Imam tanggung. Apa maksud imam tanggung? Maksud imam tanggung itu ialah bacaan oleh imam itu telah pun memadai. Dia dah cover dah. Kalau kita makmum yang masbuk. Tetapi syarat imam nak menanggung itu, mestilah dia ahli untuk menanggung. Ha, kan? Mestilah dia ahli untuk menanggung. Ha, dalam hal ini, kalaulah imam itu berhadas, imam itu berhadas, kita datang-datang, memang imam tak ada sembahyang. Datang-datang dia tengah rokok. Mungkin dia tak teringat, kan? dia tak ambil sembahyang kan. Jadi kita pun takbir, Allahu Akbar, kita pun rokok. Kan? Sudah sembahyang baru dia beritahu, kata dia tak ada sembahyang, kita dah bagi salam lah dengan dia, bagi contoh. Maka kita tak cukup rakaat sembahyang kita. Pasal apa? Walaupun kita masbuk, kita tak dapat rakaat itu, walaupun kita sempat rokok bersama imam, kerana pada masa itu imam bukan ahli yang layak untuk tanggung Fatihah kita. Nampak tak? Dia tak layak. Jadi kita kena Fatihah kita sendiri. Oleh kerana kita kena Fatihah kita sendiri, kita mana tahu kita datang-datang kan, mana tahu kita tahu dia tak ada semayang, jadi kita pun rokok kan, ingatkan dia. Jadi sudah-sudah kita dah bagi salam dah dengan dia, dia beritahu kita dia tak ada semayang tadi, kita kena semayang balik, mana tak cukup rakaat kita. Sebab apa? Sebab kita tak dapat rakaat tadi, sebab imam dia tak boleh nak tanggung kita pasal dia tak ada semayang. Kan? Dia tak boleh nak tanggung Fatihah kita tu. Kita kena ada Fatihah kita sendiri, barulah kita dapat rakaat tu. Ni kita tak ada Fatihah. Berbeza dengan imam yang ada wudu kan, maka dia tanggung kita. Baik. Manakala makmum yang hanya sempat bersama imam yang berhadas itu ketika dia rokok, maka rokok itu tidak dikira baginya menurut pendapat yang sahih lagi masyhur. Menurut pendapat yang sahih lagi masyhur. Apa maksud saya ni? Cerita bila sikit. Sahih pendapat di kalangan ulama Asy-Syafi'i ni. Masyhur pendapat Imam Syafi'i sendiri. Cumanya dia adalah beza dia kan, ada azhar pendapat Imam Syafi'i juga, tapi pendapat yang lawan itu kuat dalil dia. Masyhur ni pendapat Imam Syafi'i, tapi ada juga dilaporkan yang pendapat Imam Syafi'i, banyak orang riwayat Imam Syafi'i ada pendapat begini 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 dalam masalah yang sama. Tetapi bila dibanding-banding, pendapat lain yang dikatakan kepada Imam Syafi'i itu tak kuat dalil dia. Maka yang hadnya paling kuat tu dia panggil masyhur. Hak lain tak kuat sangat kan, itu masyhur. Tapi nisbah dia Imam Syafi'i juga lah boleh sebut masyhur. Sahih ni ulama dalam mazhab Syafi'i. Maknanya bila dia kata pendapat yang sahih lagi masyhur, maknanya ya, daripada Imam Syafi'i pun ya, daripada ulama mazhab Syafi'i pun ya pendapat itu. Ha kan, dua-dua boleh kan. Jadi menurut pendapat yang sahih lagi masyhur, maknanya kalaulah seseorang itu dia rokok bersama imam, dia tak sempat baca Fatihah, dia datang lewat, dia masbuk, dia rokok, dia hanya sempat rokok, tetapi oleh kerana imam itu tidak ada sembahyang, berhadas, maka imam itu tak boleh tanggung. Tak boleh tanggung Fatihah dia, sekaligus dia tak dapatlah rakaat itu. Itu maksudnya. Tak dapat ni macam mana kita tak dapat? Tak dapat ni maknanya bila dia tahu, dia kena ulang baliklah sembahyang tu. Kalau dia tak tahu sampai bila-bila tak tahu, dia singgah situ je. Lepas tu balik kampung dia tak tahu. Dia balik di tempat, dia orang bukan orang tempatan, datang singgah sembahyang kan. Singgah sembahyang, lepas tu dia tengok imam rokok, dia sempat masuk, dia pun rokok. Kemudian sudah tu dia pun baliklah tempat kampung halaman dia, dia tak tahu. Orang situ pun dah bercara dah, eh, imam tadi patah sembahyang, mana dia tahu. Hak tu dia maafkan, dia tak tahu kan. Dia tak tahu. Yang maksudnya ialah bila kita tahu kita kena ulang balik sembahyang tu kan. Kalau masih ada waktu dipanggil ulang yang ada. Kalau waktu dah tak ada dipanggil qada balik. Ini kerana imam hanya dapat menanggung untuk makmum rukun berdiri dan rukun bacaan Fatihah. Sekiranya kedua-dua rukun itu sah untuknya di dalam solat, sedangkan dalam hal ini kedua-dua rukun itu tidak diterima sebagai sah di dalam solat. Sebab itu yang makmum yang masbuk ni, imam tanggung apa benda untuk dia? Dua benda lah imam tanggung. Satu rukun berdiri imam tanggung. Dia datang cuma takbiratul ihram ya. Ya dia berdiri tu pasal takbiratul ihram lah. Berdiri untuk baca Fatihah, tak sampai baca Fatihah lah. Dia pun takbiratul ihram, Allahu akbar, terus saja rukun. Imam tanggung dua. Berdiri pun imam tanggung,
Fatihah dia pun imam tanggung. Tapi syarat imam nak tanggung itu ialah imam yang sah solatnya. Pada ketika itu, sama juga macam kes, kalaulah imam berada pada rakaat yang kelima. Imam berada pada rakaat yang kelima. Semayang 4 rakaat, tapi imam bangun sampai 5 rakaat. Imam bangun sampai 5 rakaat. Tak batal semayang imam pasal dia bangun terlupa, tak tahu, tak teringat. Kan? Terlupa tak batal, tapi kalau sengaja, sengaja batal lah. Mana boleh kita tambah rakaat. Kan? Jadi kalau imam dia bangun, kalau kita jadi makmum, jangan kita ikut. Kalau kita jadi makmum, tiba-tiba imam bangun. Patutnya rakaat keempat duduk baca tahiyat akhir, tiba-tiba imam bangun. Jangan kita ikut kalau kita tahu. Tapi yang jadi masalahnya kita makmum ni, kita selalu seia sekata dengan imam. Betul tak? Time tu lah imam confused, kita pun confused sama waktu tu. Kan? Bila imam bangun, imam tak teringat, aku ni 3 ke 4. Jadi imam dia kena ambil yang 3 lah sikit kan. Dia bangun lah. Rupanya dah 5 dah. Kan? Rupanya dah 5 dah. Biasanya, biasa-biasanya lah kan. Makmum pun selalu jadi macam tu juga kan. Makmum pun, entah ke imam betul aku salah. Tadi dia duduk je kan. Jadi dia pun bangun juga. Jadi sama-sama was-was, sama-sama ragu. Sama-sama ragu, tak apalah maknanya jadi macam ke imam juga lah. Kan? Tapi kalau kita memang yakin imam tu bangun tu rakaat yang kelima, kita tak boleh bangun. Kalau kita bangun, batal sembahyang kita. Pasal kita bangun dalam keadaan kita menyedari bahawasanya kita menambah rakaat. Imam tak batal. Sebab dia tak sedari ataupun dia syak. Oleh kerana dia syak, dia kena ambil bilangan yang sedikit. Maka dia kena tambah, kan? Imam tak batal. Nah, kalau kita imam bangun itu, sekarang dia bangun, ternyata bila dia bangun itu, rupanya itu rakaat yang kelima. Yang sebenarnya itu rakaat yang kelima. Datang seorang makmum yang baru, kan? So datang seorang makmum yang baru masbuk lah, kan? Datang imam dah rakaat yang kelima tu, imam pun rokok, Allahu Akbar rokok, kan? So datang makmum yang baru, dia pun tengok-tengok, oh imam rokok, dia pun sempat takbir Allahu Akbar rokok. Maka makmum yang baru ni dia tak dapat rakaat itu. Pasal apa? Pasal rakaat itu pada realitinya, pada hakikatnya adalah rakaat yang tak dikira pun untuk imam itu. Cumanya dimaafkan kepada imam tu pasal dia terlupa. Semayang dia tak batal lah. Tapi rakaat itu bukan rakaat yang dikira untuk dia. Maka untuk imam dapat menanggung Fatihah makmum dan berdirinya makmum itu, mestilah dia tanggung dalam keadaan rakaat itu rakaat yang sah untuk dia, yang diterima untuk dia. Kes. Jadi makmum tadi jadi macam mana? Jadi macam tadi lah, kalau dia sedar sampai itu, kan, sudah dia semayang, mana dia rasa dia dapat satu rakaat lah, dia pun bangun tambah 3 je lagi. Sudah 3 bagi salam. Lepas itu sudah tu baru dengar orang semang tadi, rupanya imam tadi semayang sampai 5 rakaat. Dia baru tahu rupanya dia ikut pada rakaat yang kelima, yang rakaat pertama dia tu. Maka tak sah lah dia, berarti dia baru dapat 3 saja. Kan, dia kena ulang balik semayang lah. Tapi kalau dia tak tahu sampai kesud, tak tahu, nak buat macam mana, benda tak tahu, dimaafkan lah kan. Rupanya dia orang luar, sudah tu, dia balik kampung dia. Orang duk semang kata imam tadi semayang 5 rakaat, mana dia tahu cerita apa lah. Kan, dia orang luar kan, maka dimaafkan sebab tak tahu nak buat macam mana kan. Tapi kalau kita tahu, kita kena ulang balik. Jadi ni kita bincang secara khusus kalau solat Jumaat tu, makna walaupun solat Jumaat, kalau makmum tu cukup 40 orang tak termasuk dengan imam, maka sah. Tapi dengan syaratnya semua makmum itu mereka mendapat sekurang-kurangnya satu rakaat dalam solat Jumaat itu. Dan satu rakaat tu lah tak kira kalau dia cuma dapat dalam rakaat ni kedua berukuk bersama imam, sempat rukuk ada tak? Yang tu tak kira. Pasal apa? Pasal imam tu tak boleh nak tanggung Fatihah dia sebab imam berhadas. Okey, habis itu. Kemudian yang seterusnya, tajuk seterusnya. Solat makmum di belakang imam yang berhadas tanpa diketahuinya juga dikira sebagai solat jemaah. Nah, sekarang bila makmum tak tahu kita imam tu berhadas dan kita katakan sah, maka sahnya solat itu jadi solat sendiri kan, solat berjemaah. Ha, kan? Maka dia kira sebagai dapat pahala berjemaah juga walaupun imam tu berhadas, dengan syarat makmum tak tahu kan.
Berdasarkan keterangan yang disebutkan, dapatlah dibuat kesimpulan bahawa solat makmum di belakang orang yang berhadas tanpa diketahuinya adalah sah. Dengan cara dia tak tahulah, kalau makmum tahu imam berhadas, dia ikut juga, batal sekali makmum. Pasal apa? Pasal dia tahu imam tak sah, dia ikut. Ha, tak boleh lah. Persoalan yang timbul, adakah solat makmum itu dikira sebagai solat jemaah atau solat bersendirian? So, bila imam dah berhadas, makmum ikut juga, kita katakan makmum sah solatnya pasal dia tak tahu imam berhadas, maka sahnya solat itu jadi solat sendiri ke ataupun solat berjemaah? Menurut pendapat yang asah, solat itu dikira sebagai solat jemaah. Dia dapat juga fadilat berjemaah. Ini merupakan pendapat yang diputuskan oleh Syekh Abu Hamid dan majoriti ulama, dan dia dinaskan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm. Alasan yang dikemukakan bagi pendapat ini ialah makmum beriktikad solatnya sebagai solat jemaah. Lantaran itu, dia melakukan solatnya menurut peraturan berjemaah. Oleh kerana itu, keputusan menentukan status solatnya adalah berdasarkan apa yang makmum iktikadkan. Pasal apa makmum dikira dapat solat jemaah? Makmum dia dari awal tadi memang dia niat berjemaah yang pertamanya. Kemudian, dia ikut disiplin berjemaah itu. Dia tak mendahului imam. Dia ikut disiplin jemaah sebab dia dah dapatkan fadilat jemaah itu kan. Ha. Maka bila imam rokok, baru dia rokok kan. Dia tak mendahului imam. Kan? Kemudian, dia tak menyanggahi perkara-perkara sunat yang zahir. Sebagai contohnya, imam baca kunut, dia pun baca kunut juga kan. Imam sujud tilawah, dia pun sujud tilawah juga. Dia tak menyanggahi imam. Berarti dia ikut disiplin itu kerana dia nak dapatkan fadilat berjemaah. So, bila dia telah pun mengikutkan disiplin itu, pada i'tiqad makmum, dia akan dapatlah fadilat berjemaah itu. Cumanya, dia ternyata dia tak tahu yang imam itu berhadas. Nah, semata-mata imam itu berhadas saja, oleh kerana tak tahu, dikira sebagai sah solatnya. Maka nak tambah, dapat pahala berjemaah ataupun tidak? Maka menurut majoriti ulama, dia mendapat pahala berjemaah kerana atas i'tiqad dia, dia buat tadi kesemuanya, dia ikut disiplin berjemaah kerana untuk mendapatkan fadilat berjemaah. Maka dia dapat fadilat berjemaah. Nah, habis tu. Kemudian yang seterusnya, makmum terlupa imamnya seorang yang berhadas. Mula dia tahu kata imam tu berhadas. Lepas tu dia terlupa. Kemudian dia pun ikut imam tu. Lepas tu teringat balik, macam mana tu? Kan? Jika dari awal makmum tahu imamnya seorang yang berhadas, kan? Makmum tahu imam seorang yang berhadas, kemudian dia terlupa imamnya berhadas lalu meneruskan solat di belakangnya, maka dia wajib mengulangi solat itu kerana adanya kecoyan daripada pihaknya. Mula dia tahu dah imam berhadas, dia keluar bilik air dengan imam sekali tadi. Dia kan, dia tengok imam keluar bilik tadi, tandas tadi, dia tengok imam tak pergi ke tempat wuduk pun, terus masuk surau saja. Dialah ambil sembahyang, lepas terus masuk. Kan? Ha, jadi dia pun dia heran, imam ni tak ambil semayang ni, sah imam terlupa. Lepas tu masa dia pun ambil wuduk, dia pun terlupa. Dia terlupa. Dia masuk dalam surau, tengok imam dah semayang. Dia terlupa tadi yang imam tu tak ambil wuduk. Tadi dia teringat, bila dia masuk dia terlupa, dia pun ikut. Dia terlupa dah wuduk tu, dia terlupa kata imam tak ada wuduk. Walhal tadinya dia ingat. Ha, oleh kerana asalnya dia ingat yang imam tu tak ada wuduk, kemudian dia dah ikut. Selepas itu bila teringat balik, maka tak sahlah dia kena ulang balik solat itu, ya. Kenapa? Kan dia wajib mengulangi solat itu kerana adanya kecuaian daripada pihaknya. Dikira sebagai cuai daripada pihak dia jugalah. Pasal dia dah tahu dah, kemudian dia terlupa, itu dikira sebagai cuai daripada dia. Habis itu. Kemudian imam menanggung najis walhal makmum tidak menyedarinya hingga selesai solat. Ha. Yang tadi kita bincang hadas, yang ni najis. Hadas lain, hadas tak nampak, najis boleh nampak. Kan? Macam mana pula kalau imam ada najis pada badannya, pada pakaiannya, dalam poket bajunya, pada kupiahnya, macam mana tu? Apabila seorang imam solat, di mana pada pakaian atau tubuh badannya terdapat najis yang tidak dimaafkan, tetapi makmum tidak tahu hal itu, maka dalam hal ini ada dua pendapat di kalangan ulama mazhab Asy-Syafi'i. Okey. Yang pertama, masalah dia ialah imam ada najis di badan atau pakaiannya. Kemudian keduanya, najis itu pula bukan najis yang dimaafkan. Berarti ada najis yang dimaafkan. Apa dia najis yang dimaafkan?
Najis yang dimaafkan contohnya ialah seperti darah yang sedikit. Darah yang sedikit, kalaulah kata darah yang sedikit itu bukan bercampur dengan darah orang lain, darah orang, darah kita sendiri, kemudian sedikit, kalau sedikit, sedikit ni banyak mana? Sedikit ni dia balik kepada uruf, diserah kepada uruf. Pada adat katanya, kita yang menilai uruf, yang menilai uruf ni maknanya adat lah. Kebanyakan orang kata sikitkah banyak. Tapi bila serahkan kepada uruf, orang pun tak reti nak nilai juga kan. Bila serah pada adat ni, kita pun orang ni kata banyak, orang ni kata sikit kan. Jadi di kalau ulama pun ada yang berbeza pendapat juga dalam nak menilai kan darah sikit ke banyak. Ada yang kata bersabit siling lah. Dan saya jumpa di paling kecil ada yang mengatakan di hujung kuku, sebesar kuku, hujung kuku. Jadi kita ambil ni lah yang paling kecilnya supaya berhati-hati. Kalau kita ambil besar selin tu nampak sebagai orang ni kita sikit, orang ni kita orang banyak pula kan. Jadi kalau kita hujung besar kuku tu, kalau kita darah kita sendiri, itu salah satu pendapat ulama yang menilainya sebagai dikira sebagai sedikit darah sendiri, bukan bercampur dengan darah orang lain yang dimaafkan. Yang dimaafkan darah sendiri sama ada dengan perbuatan dia sendiri, perbuatan dia sengaja ataupun keluar sendiri. Kalau sedikit darah kita sendiri dimaafkan, sama ada dengan perbuatan kita, kita picit kudis kita ke jerawat kita, kita picit kan, tiba-tiba dia terpecah lalu keluar darah, itu perbuatan sendiri, itu perbuatan sendiri. Maka kita tengok darah itu banyak ke sedikit. So kalau sedikit dimaafkan sebab darah kita sendiri, darah kita sendiri. Tapi kalau banyak, kalau banyak tengok dulu pasal apa dia keluar darah tu, pasal kita yang buat, kita sengaja buat, tak dimaafkan. Pasal kita yang buat. Tapi kalau dia banyak, darah kita sendiri, kemudian bukan kita yang buat, bukan kita yang buat, dimaafkan lagi walaupun darah kita sendiri keluar banyak. So saya terlupa nombor dua orang sahabat masa zaman Rasulullah SAW itu, dalam satu peperangan namanya peperangan Zatul Riqaq. Dalam satu peperangan ini Rasulullah balik dari peperangan ini, so semua dah letih. So bila dah letih, Rasulullah pun tanya di kalangan para sahabat siapa yang sanggup untuk berkawal sebab yang lain dah keletihan. Maka adalah dua orang, seorang daripada Ansar, seorang daripada Muhajirin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya lupa ada nama dua orang sahabat tu, tak apalah. Kalau lupa. Jadi dua orang sahabat ni ada disebutkan dalam hadis Tirmizi kata selesai. Jadi mereka dua orang berkawal, yang lain tidurlah kan, yang lain tidur. Jadi salah seorang kata kepada sahabat dia, kata kalau kita berkawal dua-dua orang pun jadi rugi juga kan. Yang fungsinya sama juga, kalau seorang pun sama kan. Jadi oleh kerana tu dia bagi peluang lah kawan dia, kau tidur lah, dia seorang, seorang sudah lah kawan kan, cuma duduk dekat-dekat lah kan. Jadi kawan dia pun tidur, jadi dia seorang juga. Sambil dia berkawan seorang tu, dia kata dia kena buang masa berkawan, baik dia solat kan. Jadi dia pun solat. So bila dia tengah solat, rupanya dalam peperangan itu mereka telah berjaya merampas harta rampasan perang dan salah satu dan beberapa orang tawanan perang. Dan salah satu daripada tawanan perang itu seorang lelaki daripada musyrikin yang isterinya menjadi tawanan dalam peperangan itu, dia datang dari jauh, dia nak berdendam. Kan dia berdendam. Maka daripada jauh dia tengok kelibat seseorang sedang berdiri. Lalu dia pun tarik nama dia, tarik di panahnya, kat sahabat yang tengah semayang ni terus kena panah. Kena panah. Tapi dia tak jatuh, dia terus saja semayang. Orang yang panah tu ingatkan tak kena ni kan, tak kena ni. Jadi kenanya mungkin kena bukan pada tempat yang mematikan kan. Mungkin kena pada lengan, bukan pada tempat yang mati kan lah, bukan kena pada jantung pun semua. Oh, dia terus semayang je. Dia terus semayang. Kan. Ada kata dia cabut dia teruskan semayang dia. Kemudian dipanahkan lagi, kena lagi, dia terus bayang. Kalau tak silap, dalam ini disebutkan kalau tak tiga kali kena, lepas tu dia cepat-cepat menghabiskan semayang dia. Sebenarnya kalau boleh, dia boleh saja untuk meneruskan semayang dalam keadaan dia terlalu lazat dengan semayang itu. Tetapi oleh kerana bimbang, takut-takut, yalah kadang kita fikir dah dua tiga kali dia kena kat lengan, setiap kali ini saya kena kat jantung lagi. Kan? Dua tiga kali kena kat tempat yang tak mematikan, sampai sekali lagi.
Lalu dia cepatkan sembahyang dia, sudah tu dia pun bagi kejutkan sahabat dia. Sahabat dia, pasal apa tak beritahu? Pasal apa tak beritahu? Dia terlalu asyik dengan solat dia sehingga sayang dia nak meninggalkan sembahyang dia tu. Tuan-tuan, kalau kena panah dia keluar setitik ke darah kan? Kita bayang kan, kalau kena panah dia keluar banyak mana darah. Takkanlah dia nak keluar macam keluar darah jerawat kan. Keluar panah, kena panah dia keluar darah muamu-muamu lah keluar darah kan, kena panah. Tapi dia meneruskan semayang. Hal itu sampai kepada pengetahuan Rasulullah SAW. Dan ulama istimewa hukum ni dalam kitab Majmu' Imam Nawawi ada sebut kan, bahawasanya darah yang keluar, darah kita sendiri, bukan dengan sebab perbuatan kita, walaupun banyak dimaafkan kalau darah kita sendiri. Tapi jangan campur dengan darah orang lain. Kalau campur dengan orang lain, tak dimaafkan. Campur darah sini, tak dimaafkan. Ha, jadi itu yang dimaksudkan dengan dimaafkan. Kalaulah najis yang dimaafkan. Cumanya yang dimaafkan ni kebiasaannya penjaga ulama tentang darah, darah nanah. Itu yang dimaafkan. Kalau benda lain, darah orang lain, walaupun darah orang lain, tidak dimaafkan kan? Ataupun najis yang lain selain daripada darah, sebagai contohnya tahi ke, kencing ke apa semua, itu tidak dimaafkan. Kalau najis lain selain daripada darah, selain daripada darah, nak dimaafkan, saya ketat syarat dia, iaitulah ma la yudrikul taraf, benda yang tak boleh ditanggapi oleh pandangan mata. Kan? Mana? Contohnya macam kita masuk tandas, kita masuk tandas, kan? Macam orang lelaki kadang-kadang dia biasa mangkuk tandas, dia buka, dia kencing diri, ya, dia contohkan. Jadi, dia nampak mocik, daripada mangkuk tandas tu, dia mocik. Tapi dia pun tak pasti mocik tu kena seluar dia, tak kena keluar sebab tak nampak kan. Tapi dia tahu mocik kan. So mendatangkan keraguan kepada kita. Tapi oleh kerana memang tak nampak betul yang percikan itu kena pada bahagian kita, itu yang kita akan dimaafkan. Itu dimaafkan. Hantu dimaafkan pasal apa? Pasal tak nampak. Tak nampak. Tapi kalau kita nampak air kencing walaupun sedikit, tak dimaafkan. Berbeza dengan darah. Okay. Okay. Kita balik pada tajuk kita tadi. Kalaulah imam itu ada pada badannya atau pakaiannya najis yang tidak dimaafkan. Jadi saya beritahu tadi, yang dimaafkan hanya konteks darah saja. Konteks lain tak dimaafkan. Ada najis yang dimaafkan pada air tetapi tidak dimaafkan pada pakaian dan tubuh badan. Ha, contohnya apa dia? Contohnya macam bangkai binatang yang tak mengalir darahnya. Bangkai binatang yang tak mengalir darah. Apa binatang yang tak mengalir darah? Cicak, bagi contoh. Kalajengking, bagi contoh. Maksud tak mengalir darah ni macam mana? Kalau kita belah badan dia, dia bukan tak ada darah. Dia ada darah tapi kita nampak macam urat-urat darah tu. Tapi dia tak menitik. Dia tak menitik darah ni, tak macam darah kita. Kan? Binatang tu dia ada darah dia tapi darahnya tak menitik, tak mengalir. Kan? Jadi binatang-binatang yang darah tak mengalir ini, maka bila dia jadi bangkai, dia dimaafkan juga, tetapi hanya dimaafkan kalau jatuh dalam air saja. Dia tak dimaafkan duduk dalam poket. Dalam poket. Harta semut pun kalau duduk dalam poket tak dimaafkan, walaupun kecil, kan? Ha. Tapi kalau kita dia masuk dalam air, dimaafkan. Masuk dimaafkan macam mana? Mana air itu boleh kita gunakan. Sama ada kita nak minum ke atau kita nak bersuci, atau kita buang. Kita buangkan bangkai tadi. Dalil dia, Nabi SAW beritahu, kita semua pernah dengar hadis, apabila lalat jatuh ke dalam minuman salah seorang dari kamu, maka anak kamu, Nabi kata apa? Celupkan. So, kemudian celup, kemudian buangkan, kemudian minumlah. Kalau kita nak, bukan itu perintah wajib, maka pilihan. Kalau kamu nak minum, minum. Tak nak minum, sudah. Tapi kalau nak minum, tidak ada halangan. Maknanya, kalau Nabi beritahu, ini hadis sahih, lalat masuk dalam bekas minuman kita, Nabi beritahu celup. Ada riwayat menyebutkan salah satu daripada sahabatnya membawa racun, satu lagi membawa penawar. Itu membawa penawar. Ulama istimbat ni bagaimana? Bila kita celup, kita katakanlah masa dia jatuh tadi mungkin dia tak mati, celup lemah mati. Kan? Bila kita celup dia, mana sama ada dia mati ataupun tidak mati, tapi kalau kita celup, kemungkinan mati tu ada. Ya, sebab celup kan? Nah, kalau kita mati, maknanya dia bangkai. Bangkai tak? Bangkai. So, dah bangkai, dah masuk dalam minuman kita. Kemudian, Nabi benarkan pula kita minum. So, bila benarkan kita minum, maka para ulama mencari punca. Adakah khusus kepada kes lalat saja ataupun dia hukum yang ada ilat dia? Maka, kebanyakan ulama katakan dia ada ilat.
Elak dia, maka cari, oh rupanya dia lalat ini daripada jenis binatang yang dia bukan jenis darah mengalir juga. Jadi mereka kiaskan kepada apa juga binatang yang bukan jenis darah mengalir, walaupun besarnya berkala ganda daripada lalat. Contohnya kalau jengking berganda-ganda besar daripada lalat. Maka kalau kita binatang-binatang darah tak mengalir ini masuk ke dalam air, bangkai dia masuk ke dalam air, kemudian dia tidak merubah sifat air itu. Tak merubah, syarat tidak merubah. Tak merubah sifat air itu, kemudian bila kita buang, kita boleh guna air itu. Maknanya dia cuma dimaafkan pada air sahaja. Tapi kalau kita buang dalam poket, bawa sembahyang, tak dimaafkan. Hanya dimaafkan pada air sahaja. Dan terbalik pula kes darah tadi. Darah tadi terbalik. Darah tadi dimaafkan pada badan dan pakaian kita, dia tak dimaafkan pula pada air. Ha, darah tadi walaupun sedikit, masuk ke dalam air yang sedikit, masuk ke dalam air yang sedikit yang tak cukup dokolah, sama ada dia merubah ataupun tidak, dia tidak merubah, dia tetap menjadikan air itu bernajis. Tidak dimaafkan darah itu pada air, tetapi darah itu dimaafkan pada diri kita, pada badan kita, pada pakaian kita. Bangkai yang tak mengalir darah dimaafkan pada air, tidak dimaafkan pada pakaian dan badan kita. Ah, dia beza saja. Okey. Nah, sekarang balik pada. Jadi bila imam itu ada menanggung najis yang tidak dimaafkan. Ha, kita katakan apa najis yang tidak dimaafkan? Contohnya ada tek cicak ke pada pakaiannya, pada tapak kakinya, sebagai contoh ada tek cicak, ataupun dalam poket, bukan dalam poket, dalam poket tak nampak, hai mana nampak dulu kan, ha, ataupun ada bangkai-bangkai binatang, tak kira lah binatang yang mengalir darah, tak mengalir darah ke pada pakaiannya kan, ha, ada apa nyamuk ke, dia tampar-tampar tu melekat dekat dekat pakaiannya, sebagai contoh kan, ha, tu bangkai juga kan. Baik, kalau begitu, apabila imam, seorang imam solat di mana paruh pakaian atau tubuh badannya terdapat najis yang tidak dimaafkan, tetapi makmum tidak tahu hal itu, jadi macam mana? Makmum tak tahu. Maka dalam hal ini ada dua pendapat di kalangan ulama mazhab Syafi'i. Satu, menurut Al-Baghawi dan Al-Mutawalli, solat makmum adalah sah di mana kes ini disamakan seperti makmum yang mengikut imam yang berhadas tanpa diketahuinya. Ini saya sebut pendapat yang pertama, tapi pendapat yang muktamadnya yang kedua lagi kan. Saya sebut dua-dua pendapat ni. Bagi kedua-dua, tetapi Imam Nawawi, walaupun majoriti ulama mazhab Syafi'i mengatakan tidak dimaafkan, tapi Imam Nawawi dalam kitab At-Tahqiq, dia memulih kita tak perlu ulang kalau makmum tak tahu walaupun najis. Kan, kalau makmum tak tahu. Tapi untuk lebih tenang jiwa kita, kita ikut pendapat yang majoriti kan, kalau kita lebih tenang kan. Baik, bagi kedua-dua imam ni tidak ada bezanya keadaan najis pada imam itu, apakah dia najis yang jelas ataupun tersembunyi. Imam Nawawi dalam kitab At-Tahqiq pilih pendapat ini. Baik. Yang kedua, Imam Al-Haramain membezakan keadaan najis yang ada pada imam itu. Jika najis itu jelas boleh kelihatan, cuma makmum tidak melihatnya, maka hukumnya sama seperti makmum yang mengikut imam seorang yang kafir. Kalau najis itu boleh dilihat, cuma makmum tak nampak. Cuma kalau kita berada dekat imam tu, kita tengok memang boleh nampak. Ha. Yang ni sama kes macam kita ikut imam yang tak, yang kafir lah. Dia kafir tapi dia di imam. Kan? Masa kita tak tahu tak apa, bila kita tahu kita kena ulang balik sembahyang kita. Kan? Ha. Jadi dia ada najis pada badannya, sebagai contohnya ada tek cicak ke, ada kencing ke apa semua pada pakaiannya, yang kalaulah kita nak berada dekatnya kita boleh nampak, tetapi oleh kerana kita berada soh jauh-jauh kita tak nampak, sebagai contoh, maka yang tu dikira sebagai zahir juga, yang tu dikira sebagai zahir juga. Oleh itu, apabila makmum tahu keadaan yang sebenarnya, wajiblah dia mengulangi semula solatnya. Jika najis itu tersembunyi keadaannya, tetapi jika najis itu dalam keadaan yang kalau kita berdepan dengan dia pun tak boleh nampak, tersembunyi keadaannya, seperti berada di bahagian dalam pakaian, duduk dalam poket, mana nampak kan, dalam poket, bahagian-bahagian dalam pakaian kan, ataupun di bahagian dalam baju kita, mana nampak, ha, itu tersembunyi yang tidak dapat dilihat secara zahir, maka hukumnya samalah seperti keadaan imam yang berhadas, yang tidak diketahui oleh makmum.
Di mana solat makmum adalah sah selagi makmum tidak mengetahui hal itu semasa dalam solat. Jadi kalau kita najis itu najis yang bukan berada pada luaran, berada pada dalam, dalam kocek seluarnya dan kocek bajunya ataupun dalam bahagian dalam bajunya. Sebagai contohnya, kan sudah semayang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia pun tanggalkan jubah dia, imam tanggalkan jubah dia, tanggalkan jubah, tengok-tengok bagi dalam, Allah ada bangkai cicak, contoh kan, ada bangkai cicak, kata tuan-tuan, Allah tadi saya semayang tak ada bangkai cicak ada dalam poket baju saya tadi, kan. Kalau makmum yang faqih, dia kata, apa, kata imam, tuan imam semayang balik, tuan imam lah. Kami sorry. Imam sembahyang balik, kami sorry ya, kami dah sah, kami nak balik. Kan tu. Pasal apa? Pasal tak zahir. Tetapi kalau dia sudah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Allah tuan-tuan, tapak kaki saya ada tik cicak tadi, tak terpasan. Makmum tak boleh kata tu imam sembahyang balik, makmum pun kena sembahyang balik. Pasal apa? Pasal yang tu boleh zahir, boleh nampak. Bila imam dia duduk tahiyat ke dia sujud ke boleh tengok benda tu kan, cumanya kita tak tengok tu lain cerita kan. Yang tu makmum pun kena ulang balik sembahyang pasal dia berada pada tempat yang zahir. Sama juga macam kes-kes najis yang hukmi, najis hukmi. So najis hukmi walaupun berada di tempat yang zahir, najis hukmi apa dia? Najis hukmi ialah najisnya ada tapi tanda sifatnya tak ada dah. Sifat dah tak ada. Kencing yang telah pun hilang baunya, yang telah pun hilang dia punya warna dia, tapi yang surenya pakaian itu tak dibasuh lagi. Jadi imam dia pakai baju. Semalam dia teringat dia nak dukung anak dia, anak ada kencing. Sebagai contohnya kan, anak ada kencing kat baju. Kemudian buka baju lupa nak basuh. Pagi besoknya dia terlupa. Tengok-tengok baju kering, hilang dah. Bau kencing pun tak ada, warna kencing pun tak ada dah. Dia pakai baju tu boleh. So dia pakai baju tu boleh. Dia pun semayang. Dia semayang, sudah semayang pergi salam, baru dia teringat, tuan-tuan, sebenarnya baju saya ni tadi ada anak kencing anak saya, tapi dah hilang dah. Bau pun dah hilang, warna dah hilang dah. Tapi di sini tempat dia kata. Di sini tempat dia. Makmum boleh kata, yang tu tuan imam semayang seorang-seorang balik, kami tak nak. Yang tu pasal apa? Pasal yang tu dia kira macam tak zahir juga. Pasal hukumi dia kira punya tersembunyi, sebab tak boleh nampak juga. Tak boleh nak nampak kan. Maknanya kalau kita semang dengan dia, kalau tak beritahu pun memang tak boleh nak nampak, sebab dia kira sebagai benda yang tersembunyi juga. Walaupun dia berada pada tempat yang zahir, dia berada pada tempat yang zahir, tapi dia tu sendiri tersembunyi najis tu kan, dah hilang sifat kan. Baik, maka kata dalam kitab Al-Majmu' ni Imam Nawawi ulas pendapat Imam Al-Haramain yang kedua ni, dia kata inilah pendapat yang kuat, iaitu kita membezakan najis. Kalau najis itu zahir, walaupun makmum yang berada di sebelah belakang, dia tetap kena ulang juga. Pasal najis itu berada di tempat yang zahir, dan najis itu sendiri zahir. Sekira-kira kalau kita berada dekat imam, kita boleh nampak dia kan. Gitu nanyalah, kata apa salah kami, makmum yang belakang kan, makmum di depan lah. Tak, dia tak kira gitu, dia kira bila dah batas habis semua yang di depan, sama kali belakang pun kan. Baik, jadi membezakan antara yang utamanya atau pendapat yang kuatnya dalam mazhab Syafi'i, kita bezakan najis yang zahir dengan najis yang tak zahir. Kalau zahir, maka kita kena ulang balik sembahyang kita. Habis itu bab-bab najis bab hadas habislah. Sekarang kita masuk kepada imam seorang yang gila. Boleh 5 minit lagi boleh lah. Imam seorang yang gila. Kalau imam gila pula macam mana? Bolehkah kita ikut orang gila? Orang gila pun memang dah kadang-kadang orang gila dia buat tindakan tak nampak macam gila kan? Dia buat tindakan tak nampak macam gila kan? Dia macam, orang gila tak boleh baca Quran lah? Boleh orang gila baca Quran kan? Ada orang gila boleh baca Quran, tapi waktu tu dia memang gila pun kan? Tapi kita tak tahu tadi gila kan? Apabila makmum mengikut seorang imam yang diketahui berpenyakit gila, maka solatnya tidak sah dan wajib diulangi. Solatnya tidak sah dan wajib diulangi. Ini kerana gila bukannya perkara yang tersembunyi. Kerana pada biasa je, pada biasa kita kena ikut benda yang makruf pada biasa. Benda yang jarang sangat dia dalam kaedah fikah disebut an-nadir kal ma'dum. Benda jarang ni macam tak ada.
Kan tiba-tiba kita nak kata, kita nak kata, ish, dia tu walaupun dia 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 gila, tetapi dah kita tak tahu nak buat macam mana. Dah biasanya orang gila ni orang tahu, biasanya kan. Jarang sangat orang tak tahu kita dia tu tak gila kan. Oleh kerana jarang kita tak ambil, tak ambil kira hukum jarang ni kan. Oleh kerana itu kalau dah seorang itu gila, kemudian orang ikut dia, orang kampung tu semua tahu tadi tu gila kan. Entah macam mana dia orang kampung lain ikut datang-datang tapi tu jumpa seorang tu dah pakai jubah, pakai serban elok. Kau tengok rupanya kau gila serban. Agak macam mana kan? Dia gila ni macam mana gila? Dah gila jenis gila askar kan. Jenis gila askar buat nepang kan. Kalau dah gila dia tu imam mungkinlah kot. Dulu tak dapat dia tu imam lama-lama dia gila kan, contohlah kan. Akhirnya dia pun dengan gila tu terus jadi watak tu imam ya. Terutama nak pakai jubah, pakai serban kan. Datang seorang daripada orang luar tengok-tengok, tak ada orang, tengok-tengok ada seorang duduk serban dalam jubah kita. Dia pakai jubah dalam dalam surau. Nak ajak semayang. Ha, boleh kata saya imam sini. Ha, dia mengaku lah dia imam kan. Ha, ikut dia baca elok lah tu kan. Baca tu. Memang kau daripada awal sebelum gila tu memang dia jadi imam lah. Wallahiyadzubillah lah. Kita punya contoh. Jadi, sudah-sudah semayang, keluar jumpa salam dengan orang tempatan. Orang tempatan kata, tadi tuan tuan ni daripada mana? Saya daripada Kampung Sebang tu, singgah ni. Nak pergi jalan, singgah-singgah sini. Semayang jumpa syekh kita ni, dia semayang ikut dia kan. Kata syekh mana pula ni kan. Syekh tu tu tutup manggila tu kita kan. Contoh ya ke elok je dia semayang tadi. Ha, memang lah kan, orang gila dah masa-masa dia semayang elok kan. So dia semayang tadi elok lah kan. Ha, jadi dah ma'ruf dah di kalangan orang tempat tu semua, orang tahu kata dia ni orang gila. Sama ada dia ni tak tahu pun dia jadi hukum dia, hang kena kira semayang dia orang gila. Ulang balik dah semayang tadi. Sebab sebab orang gila semayang dia tak sah. Berarti kamu ikut orang yang semayangnya tak tak sah kan. Ha, tu. Baik. Tetapi ada jenis, ada ada juga jenis gila yang dia sekejap berhenti sekejap ada. Ha, yang ni masa dia hilang. Okey. Saya adik saya di kampung, buat rumah di kampung. Buat rumah. Yalah, agak besar sikit lah di kampung kan. Di kampung saya tu ada ada seorang yang memang diketahui dia gila bermusim kan. Ada masa dia elok, ada masa elok, elok ada normal kan. Kan kita tahu ada orang gila musim kan. Yang ni dia gila betul, dia, 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 dia datang gila, dia tu gila. Dan kadang-kadang yang herannya dia berlaku di bila dekat belum puasa dia jadi gila kan. Biasanya orang gastrik jadi gastrik belum puasa kan. Tapi dia jadi gila, tak tahulah kan. Dah, dah macam tu tak kedai dah. Tapi dia datang-datang tengok, hei, buat rumah besar-besar apa semua ni. Dia bawa kapal habis rumah dengan modal beli pintu, ribu beli pintu. Habis ringkut dia bayar dengan kapal. Siapa orang kata apa? Kan? Dia gila. Waktu tu dia gila. Orang tahu lah ni memang dia gila. Sebelum sebelum tu memang orang bersama elok dengan dia sebab dia ada masa elok, dia ada masa tak elok. Kan? Ha, jadi ni gila musim. Orang yang macam ni, time dia elok, dia kira waras. So dia kira waras. Jadi waktu tu kalau dia di imam pun kita ikut sah sebab dia memang waras waktu tu. Ni penyakit gila yang bermusim ataupun ada ketika-ketikanya. Sama juga macam orang yang salisil baul ataupun orang yang daimul hadas. Orang yang kencing tak lawas, orang yang istihadah sebagai contoh. Kalau jenis istihadah yang tak, tak boleh yang kena semayang juga ni, yang kena ambil langkah-langkah pembersihan ni, ialah jenis istihadah yang bila dia semayang, tak sempat habis semayang dah keluar dah meleleh lah. Ha, tu. Tapi ada orang yang jenis istihadah wanita. Ada orang lelaki atau wanita yang kencing tak lawas tu. Yang dia bukan sentiasa. Dia kencing tak lawas pun mungkin sehari sejam baru keluar balik. Kan? Dalam masa sejam tu dia boleh semayang beberapa rakaat. Boleh kan? Jadi dalam masa sejam itu yang tak keluar tu dia tak dikira sebagai hukum orang yang daimul hadas lah. Dia kira orang normal waktu tu. Waktu tu kan? Ha, jadi kes ini kalau kita orang yang sentiasa dalam hadas ni ialah orang yang tak sempat nak habis satu semayang, dah dah keluar dah. Tak sempat nak habis satu semayang dah keluar dah. Ha, ni yang diberikan dia keuzuran ini untuk dia terus juga semayang dia walaupun dalam keadaan berhadas, tapi dia kena ambil langkah pembersihan lah kan. Kena balut dan sebagainya lah kan. Ha, ni sebab dia ada masa-masa berhenti. Macam itu juga orang gila, dia ada masa-masa berhenti. Tapi kalau ada orang gila yang dia jenis, kalau dia semayang pun, dia kalau dia waras pun, tapi dia cuma waras minit je. Ha, contohnya kan, dia waras minit je. Semayang kurang-kurang nak habis 3 minit bagi contohnya. Ataupun, ha, kalau kita semayang jenis baca kuat ni, kurang-kurang 3 minit, 4 minit je kalah kan. Ha,
Kalau kita yang pro ni mungkin kot 3 minit kan, kan. Jadi kita katakan sembahyang nak habis 3 minit, 4 minit. Dia cuma gila, dia cuma waras minit je, lebih tu dia gila balik. Tak. Dia macam gila jugalah kan, sebab tak ada, tak sempat pun nak habis sembahyang ni dalam keadaan normal ya. Lain halnya jika penyakit gila itu berserang seli antara gila dan waras, kemudian makmum mengikutinya tetapi tidak tahu apakah semasa sedang solat itu imamnya waras atau sedang gila. Dalam hal ini solat makmum adalah sah dan tidak wajib diulangi, namun disunatkan baginya mengulangi solat atau solat itu. Jadi kalau kita dia ni ada masa elok, ada masa tak elok kan. Bila makmum ikut tu, waktu makmum ikut tu makmum tak tahu nak beza. Waktu dia sembahyang tadi dia gila ke tak gila? Tapi dia sembahyang betul. Dia sembahyang betul, dia baca betul rukun dan tumakninah semua cukup elok kan. Kita mana tahu kita dia gila tak gila, sebab dia disahkan ada masa gila, ada masa tak gila. Kalau dia macam tu, maka hukum sembahyang makmum dikira, kalau makmum tak tahulah, kalau makmum tak tahu keadaan dia gila atau tidak waktu itu, dikira sebagai sah juga sembahyang itu. Sebab sebab ihtimal kita mungkin waktu itu dia tak gila kan. Waktu itu tak gila. Walaupun begitu, ulama mengatakan sunat juga makmum mengulangi sembahyang atas dasar kecermatan atau ihtiyati. Ihtiyati. Habis itu, jadi saya rasa setakat itulah. Sampai kalau nak baca lagi, banyak lagi lah. Makmum mabuk pula, makmum yang bertayamum, makmum solat duduk. Nanti kita akan sambung pada pertemuan kita yang seterusnya insyaAllah ya. Jadi kesimpulannya sekarang ni kita tahulah benda yang bila kita ikut imam, perkara yang tak zahir berlaku pada imam, benda yang tak sah solat imam, tetapi oleh kerana tak zahir, tak zahir, maka makmum pada umumnya sah sembahyang, sembahyang makmum kan. Tapi kalau zahir, kalau zahir, maka makmum pun sebenarnya tak sah juga. Jadi senang kita sekarang ni, kalau kata kita ikut imam, sudah-sudah bagi salam, imam kita kata dia terlupa nak ambil sembahyang tadi, maka kita sah, makmum sah, pasal tak ada wuduk, dia tak zahir, tak zahir ya. Tapi kalau imam, jangan pula bila dia batal air sembahyang di tengah-tengah, malu nak beritahu makmum pula dah. Ha, dia malu nak beritahu makmum, berdosa besar dia kalau dia terus siap sembahyang. Ya. Pasal apa? Sembahyang, main-main dengan sembahyang dalam keadaan tidak ada wudu. Ha, kalau dia menghalalkan jadi kafir lah, tapi dia tak menghalalkan lah, dia jadi fasik orang itu. Kan? Maksudnya dia, sebab itu kita dalam hal yang kita memang jangan malu-malu, kita dah batal. Bahkan tengah-tengah sembahyang tiba-tiba teringat kita tak mandi wajib. Contohlah kan, contoh. Ha. Berhenti je lah. Kan. Tak payahlah beritahu kepada makmum, tuan-tuan saya tak mandi wajib lagi. Tak payahlah beritahu begitu kan. Berhenti tuan-tuan, saya tak ada sembahyang tuan-tuan. Habis lah. Tak ada sembahyang umum kan. Minta maaf tuan-tuan, saya terlupa kata saya tak ada sembahyang kan. Ha, kan. Jadi makmum nak buat macam mana? Ha, makmum jangan jawab, awak imam tak cakap awal. Makmum pun menyahut itu batal solat makmum kan. Makmum terus je lah, sama ada nak ganti cari, nak sama ada imam untuk ambil imam pengganti, ataupun makmum nak teruskan semayang sendiri-sendiri. Kalau kita tak ambil pengganti, imam pun beritahu lah. Ha, kalau imam nak ambil pengganti pun elok kan, imam beritahu ni saya, Muhammad nak ganti saya jadi imam sebab saya batal semayang kan. Kalau tak tahu juga, tak ada, siapa pun tak ada, tak berani nak jadi imam, habis semayang sendiri-sendiri lah kan. Ha, jangan cakap-cakap lah kan. Okay. Ha, gitulah caranya insyaAllah. Mudah-mudahan dimanfaatkan sebanyak banyak. Mohon ampun dan maaf atas sebarang kekhilafan. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat وتوصل بالحق وتوصل بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.